Selamat pagi, kali ini saya sedang berada di suatu sekolah SMP. Ini sedang ada kegiatan sarapan bersama ya, jadi salah satu aplikasi dari pendidikan berkarakter ya, suatu sekolah ini ya, karakter anak yang baik dengan cara bergoyong bersama-sama untuk melaksanakan sarapan bersama. Oke, kita perhatikan. Tuh, ini anak-anak bawa baju, bawa bekal semua dari rumah. Oke. Dibimbing oleh guru-guru. Ini dan sikap di sekolah dan mencerminkan masyarakat yang tersebut di Indonesia ya, kalau sekolah berkarakter dengan cara melakukan kegiatan sarapan bersama. Nah, sekolah-sekolah di Indonesia SMP dan SMA, SMA itu diperlakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 3 sampai jam 4. Bawa bekal sendiri dan dilaksanakan yaitu melakukan kegiatan sarapan bersama. Nah, ya. Sedang ada kegiatan apa, Dek? Sedang ada kegiatan apa, Dek? Dek? Hah? Makan-makan apa? Sini atuh. Halo, Dek. Ini sedang ada kegiatan apa, Dek? Sini. Kuda, Najwa, ini, Dek. Sedang apa, Dek? Sedang apa? Wah, ceria banget, anak-anak ya. Jawab ya. Ini ada lagi kegiatan apa, Dek? Kegiatan ini makan bersama sedunia gitu ya. Oh, sedunia bukan akhirat. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Iya, sekarang. Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Oke. Banyak Pak, ini dalam kegiatan apa, Dek? Dek? Dalam apa, Dek? TBK. Kamu bawa timbal komplit, kan? Saya hadir sedang meliput tentang kegiatan sarapan bersama di sekolah
kalau bisa. Inilah bentuk kebersamaan masyarakat Indonesia menerapkan pendidikan berkarakter untuk menyiapkan generasi penerus yang peduli.